salah satu korban adalah pemilik dari Honda itu sendiri. Honda itu dibeli sebanyak 2 kg dari tersangka Basir alias Basir yang dibeli dari kecamatan Kabupaten Kediri, yang melakukan penangkapan pada saat 4 jam setelah peristiwa ledakan. Membeli 2 kg bubuk mesiu kepada tersangka Basir untuk dibuat petasan yang rencananya untuk malam takbiran. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.